lingkungannya, tempatnya sehingga tidak bisa melaksanakan tugas kita sebagai pelaut, sebagai pelaut kuat, dan misalkan yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perjuangannya, bersaingnya, tetap dan ajarannya, hingga bisa kita rasakan dan bisa kita dapatkan. Kemudian berikutnya adalah, marilah kita rendahkan hati dan pikiran kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya hanya dengan rendahan hati yang bersujud kepadanya, doa itu akan dijawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil syakirin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana kama yanbaghil jalali wajhika al-karim 'alim sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad kama shallaita wa sallamta wa baraka 'ala Ibrahim 'alamin innaka hamidun majid. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Nasta'in, Birahmatika Nasta'in, Aslih Lana Sya'nana Kullah, Aslih Lana Sya'nana Kullah, Waj'al Hayata Zadatil Lana Min Kulli Khair, Waj'al Ma Darakata Lana Min Kulli Syarr. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami hanyalah seorang daging yang Engkau beri nyawa, Engkau beri kami pendengaran, Engkau beri kami penglihatan dan hati yang akan bersyukur, Ya Allah. Tapi ampunilah kami, Ya Allah, jika betapa seringnya mata kami melihat hal-hal yang salah dan tidak Kau ridhoi. Betapa seringnya telinga kami ini lebih mendengarkan kata-kata yang bukan berasal dari-Mu, Ya Allah. Serta betapa congkak dan sombong hati ini kami jauh dari-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami, Ya Allah. Jika Engkau tutup pandangan kami, jika Engkau tulikan pendengaran kami, dan jika Engkau matikan hati kami, maka betapa menderitanya kami tanpa ampunan-Mu, Ya Allah. Padahal nanti mata ini, kaki ini, tangan ini, dan hati ini yang akan kelak nanti Engkau tanyai. Di saat mulut-mulut kami yang kotor, Engkau kunci, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rabbal Ghafur, Ya Rabb, Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepada-Mu, Ya Allah. Kami sadar, Ya Allah, tidak ada sesuatu yang berkurang di dunia ini, Ya Allah. Engkau beri kami peran untuk menjadi seorang ibu. Engkau beri kami peran untuk menjadi seorang ayah, seorang guru, dan seorang anak. Dan semua itu adalah semata-mata untuk kebaikan kami, Ya Allah. Izinkan kami memohon kekuatan untuk menjalankan peran-peran itu, Ya Allah. Jadikanlah kami orang tua dan guru yang ikhlas dalam membimbing anak-anak kami, Ya Allah. Jadikanlah setiap anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepada-Mu, Ya Allah. Jadikanlah usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi petangan sejadah bagi kami di dalam-Mu, Ya Allah. Curahkanlah di hati kami asma-Mu, Ya Rahman, Ya Rahim, agar anak kami mendapatkan rasa kasih sayang dari orang-orang tua kami, Ya Allah. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal-Jalali wal Ikram. Jalan panjang masih terbentang di hadapan anak-anak kami, Ya Allah. Meski sebenarnya kami tidak mampu mengetahui seberapa jauh mereka akan melangkah, tapi Ya Allah, semuanya kami hanya berharap cinta-Mu. Mudahkanlah langkah mereka, Ya Allah. Luruskanlah jalan mereka dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menjadikan mereka, untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul di ruangan ini satu sama lain, Ya Allah. Jadikanlah acara pelepasan ini sebagai awal bagi persaudaraan kami di hari-hari mendatang, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pelepasan kami yang kami alami merupakan tahap awal kehidupan. Maka berikanlah suksesan di langkah berikutnya bagi anak-anak kami, Ya Allah. Berikanlah cinta dan rahmat-Mu, berikanlah kasih sayang-Mu pada anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tidak layak bagi kami meminta-minta yang lebih kepada Engkau, karena sesungguhnya telah banyak nikmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Sedangkanlah kesejukan di hati kami sebagai tanda Kau mendengarkan doa kami, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wassalamu Ala Mursalin, Walhamdulillahirabbil Alamin, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.